pasang kembang api di pesawat mainan. Bermain kembang api adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan anak-anak pada saat menunggu jam berbuka puasa. Kali ini saya akan ajak kalian melakukan sebuah eksperimen di mana yang namanya pesawat layaknya adalah bisa terbang, dan kita akan pasang kembang api di pesawat mainan. Saya sudah membeli banyak sekali pesawat mainan, dan juga kemarin kita sudah pergi membeli kembang api, dan sekarang saya akan ajak Lucky untuk merakit kembang api di atas pesawat mainannya. Dan nanti kita akan coba ledakkan semuanya satu persatu, kita akan lihat apakah pesawatnya bisa terbang jauh. Selamat datang di series Ngabuburit bareng Yudis. Di series ini kami akan menemani kalian ngabuburit selama bulan puasa. Saya akan mengajak kalian untuk melakukan banyak sekali kegiatan seru selama satu bulan penuh. Inilah dia teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada banyak sekali mainan-mainan pesawat-pesawatan. Jadi aku mau menguji loh, apakah pesawat mainan ini nanti bisa terbang tinggi jika kita pasangi kembang api. Dan kalau orang ngabuburit, salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan adalah bermain kembang api. Betul! Oke, jadi di sini ada pesawat banyak, dari yang ukurannya kecil ya sampai yang ukurannya sedang, dan yang terakhir ini nanti yang paling besar. Cuman aku agak sial, jadi sayapnya ini kebelah ya guys. Ini dia kembang api yang kecil. Nah, ini kembang api roket. Ini namanya Air Travel with Report. Lalu ada yang namanya Flower Power Fountain. Ini dia yang bagus. Nah, ini nanti kita cabut. Ini misil akan aku pakai langsung. Dan yang paling besar nanti kita pasangin apa, Lok? Apa ini aja? Roman Candle. Apa yang ini aja, Pak? Ini dua. Gila, kanan gila. Kiri. Meledak ini kita, Lok. Bagus. Yang penting protection ya. Yes. Kita bawa pemadam kebakaran. Langsung aja kalau gitu, teman-teman. Kita proses pemasangan. Langsung nih, Lok ya. Dari yang kecil-kecil dulu, Lok. Yang kecil. Yoi. Aduh, easy peasy yang kecil-kecil. Langsung pakai 2 lo atau pakai 4? 4 lah. Pakai 4 ya, aku pasang 2 dulu. Jadi di series ini teman-teman akan kita libatkan. Kalian silahkan komen di bawah kegiatan ngabuburit favorit kalian. Nanti kita lakukan ya, Luk ya. Betul. Oke, langsung aku lem yang pertama nih lo. Tanpa banyak basa-basi. Ini aku taruh sini satu, udah jadi. Pasang lagi, langsung. Oh, benar ya, lontarannya. Oke, pesawat kedua. Ini pesawat yang kedua, ini pesawat Valentino Rossi dia. Ada nomornya 46 nih. Nah, sudah wow. Jadi guys, ini yang kedua guys. Lo, aku sudah jadi 2 lo, kamu sudah jadi berapa? 3? 4. Cepet banget tuh 4. Aku juga mau pasang 4 seperti Lucky. Wuuuh. This is full of explosive. See? Wuuuh. Gila, ini killer. Oke, aku sudah berhasil memasang yang 4 seperti Lucky. Nih guys, jadi satu lagi, aku sudah menyelesaikan 3. Aku mau coba pasang yang lebih besar sekarang. Pasang yang ini, satu lagi. Langsung pasang 2. Sudah jadi double roket guys, lihat guys. Kembang apinya mantap banget. Sayapnya goyang guys, aku lem dulu supaya sayapnya makin kokoh. Gila. Bagus banget ini pak. Guys, kalian kalau udah lihat beberapa hari yang lalu kita buat video-video tip X Trondol. Itu aja kita bisa, apalagi ini. Nih guys, muatannya top loader ini namanya. Itu. Pakai ini Lucky. 2 biji di sini ya, Luk. Ah, boleh. Atau di bawah seperti kamu? Ya, boleh. Bawah aja, Pak. Bawah aja. Coba. Tapi nggak bisa jalan nanti dia. Di atas aja. Sini. Wow, mantap ini, Pak. Syarah. Lihat guys, bagus banget guys. Aku pasang 2 yang besar. Semoga nanti dia nggak terjadi kendala apapun ya, Luk ya. Jadi dia bisa terbang. Aduh. Kok mati? Kena bibir. Mati banget kepik. Udah jadi satu lagi, lihat, berkekuatan super. Ini bakalan seru banget teman-teman, wajib nonton terus sampai selesai. Kalian klik tombol like dulu teman-teman. Kalian subscribe karena kita sedang melakukan perjalanan menuju 20 juta subscribers. Aku pasangi 6 yang kecil sekarang. Oke, ini pasang 6 lo. Wah, baru 6, lihat tuh, banyak tuh, 8. Ini aku bikin eksperimen sendiri yang beda nih, lihat, tuh. Nah, itu hidupinnya yang PR, Pak. Aduh, ban depannya letoy lagi. Jangan ditiru ya adik-adik. Tolong. Ini adegan sangat-sangat berbahaya sekali. Belakangnya aku lem dulu. Sudah Lucky. Wow, ini bahaya banget. Sumpah ini bahaya banget. Dah. Akhirnya selesai sudah teman-teman. Kita sudah memasang semua kembang api ke semua pesawat yang kita sudah punya. Kalau begitu langsung saja saatnya untuk menyalakan kembang apinya. Langsung saja Lucky, tanpa berbasa-basi teman-teman, kita kembali lagi bermain yang namanya kembang api. Kali ini kita akan coba eksperimen pasang di pesawat nih, sudah siap semuanya. Kita akan coba satu persatu. Ini yang pertama. Yes. Ini yang kecil, tapi kita pasangi 2. Yo. 1. Siap. 2, 3. Wah! Wow.
Look, belum bisa terbang karena masih kecil. Di bawah. Sama seperti kemarin di superhero. Lanjut lagi kita coba. Tuh, look, lihat look. Pesawatnya masih baik-baik saja. Wah. Cuman dia berbalik arah tadi kan di sini. Iya. Tiba-tiba di sini dia. Saya yang bawah, Pak yang atas. Oke. Okay. Tuh. Saya yang atas. Ya, tuh, 2 3. Wow! Kok topnya satu loh? Karena ada tiga kembang apinya. Berarti was yang dua, hangus dia. Kok bisa gitu guys ya? Padahal tadi ada tiga. Sekalian kita bawa lagi. Yang berapa sekarang bandit? Empat dulu. Di sini yang gosong, di tripleknya yang gosong. Ini kita bariskan aja di sini loh. Semoga bisa terbang kali ini loh. Pak, jangan sampai kebakar petasannya di bawahnya. Iya, apinya terlalu besar di sini. Ayo, tuh, ayo look. 2, 3. Tek 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 tek. Ini nyala semua nih guys, aman nih. Oh, hancur itu sayapnya tuh. Wow, ini dia. Terbang guys. Ini sayapnya di sini guys. Lanjut lagi. Siap. Kalau ini Lucky sendiri bisa. Nyalakan Luk. Curang sekali. Siap. Wah. Luk jungkir balik dia Luk. Bagus banget. Tadi aku lihat ya. Mana dia Pak? Ini. Oh iya. Tuh. Nah, aman. Kita tambah lagi Luk. Pakai yang 6. Oke, awas nih ya. Aku nyalakan nih. Wow, bersiap guys. Wow. Wah, di bawah dia. Jatuh lagi guys. Bandit, langsung yang lebih besar saja bandit. Guys, lihat ini guys, mayatnya. Pecah guys, bodinya guys. Yuk. Oke. Go, dua-duanya pak. Oke. Wow. Kok kuping saya tiba-tiba? Nyiung, nyiung, nyiung. Oh, itu pertanda mau dapat uang 500.000 rupiah ya buat teman-teman. Iya, 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 boleh, boleh. Iya benar, aku akan bagikan 500.000 di setiap video ngabuburit bareng Yudis. Jadi komen di bawah ngabuburit versi kalian semenarik mungkin akan aku pilih, akan diumumkan di Instagram @jdsberbagi. Yang mana? Bebas, Pak. Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Ini, Pak. Nah, langsung. Ini aja. Wah, itu kayaknya enggak bisa nyala juga sih, enggak apa-apa. Coba. Ayo. Ah, lama, Pak. Nih, nih, nih. Katanya kamu yang hidupin. Eh, Pak, aja itu. Udah, Pak. Siap. Siap. Wow, 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 wow. Aman ini aman. Aman ini aman. Aman. Loh, kayunya gosong loh. Oh iya. Bener Pak. Lihat nih, ini yang habis. Jangan ditiru sembarangan ya guys. Ini. Enggak, ini tuh cuman debu dari dalamnya. Ini tuh, yang terbakar, lapan. Ini yang terbakar. Wah, berikutnya helikopter nih. Enggak bisa ini, Mister. Harus pakai itu pipa. Iya, harus pipa ini. Guys, ini keras banget guys yang ini guys ya. Helikopter itu biasanya kan terbang ke atas. Kita akan buat dia terbang begini, guys. Kita akan terbangkan helikopter. Nah, sudah. Get good. Oke, kalau gitu kamu nyalakan. Enggak bisa, Pak. Ronny, Pak. Udah. Yuk, 1, 2, 3. Besar ini Pak, besar. My God. Oh my God. Keras banget. Bandit begini-begini bahaya. Coba lihat. Berarti dia tidak berbarengan tadi. Ya, karena susah memang kecuali kita pakai remote. Lanjut. Jod. Bandit, kamu yang nyalakan kali. Ayo, ini Bandit. Gimana caranya hidupkan ini? Nih Bandit, tapi jangan panik. Ya. Ke kiri, pencet. Sampai ada bunyi bus. Nah, begitu nyala, matikan putar ke kanan. Oh ya. Up guys, ya? Biar bandit aja kali ini. Dadah. Siap bandit? 1, 2, 3. Di bawah, Luk. Nggak terbang, Bandit. Nyalanya nggak bersamaan dia. Kita coba lagi. Coba lihat, Luk.
nih. Guys, ini dia guys, yang barusan ya, gosong. Ini mayat-mayat yang tadi semuanya ada di sini, guys. Ada banyak. Masih ada lagi, Bandit? Ada. Wah, apaan tuh, Bandit? Guys, sekarang kita coba yang pesawat besar juga. Kita lihat, guys. Tuh, gantian, pesawatnya. Pak. Tuh. Aku nggak pernah gantian dari tadi. Nah. Nah. Udah siap ya. Silakan, Pak. Ini baru lari nih, Pak. Tunggu. Udah? Satu, dua, tiga. Gila, nggak barengan lagi. Aku nggak lihat sama sekali, aku takut. Selalu memakan korban sayap hilang. Oh, ini yang terbesar, guys. Ini serem banget, guys. Kita coba ya. Kasih lihat ke kamera, loh. Ini yang paling besar, guys. Dibuka dulu. Ayo, las, semangat, guys, ya. Kamu aja, ya. Boleh. Nah, dia seneng. Nggak apa-apa, udah, guys. Buat Bandit aja. Sudah? Siap. Ayo. Nggak berani, hey. Pak. Ini yang hati-hati, ini besar banget. Langsung lari, ya. Oke, hey, Bandit. Hidupkan dulu. Fokus. Konsentrasi kalem, tenang. Nyalakan dulu. Deketin. Satu, dadah. Dua, tiga. Awas, jatuh. Sampai di sini lu, asapnya lu. Bahaya sekali, teman-teman. Jangan ditiru sembarangan. Ntar lagi jam buka, loh. Kita mencari puing-puingnya. Ini, Pak, stop. Sini, ini. Aku menemukan sayap belakangnya. Beres-beres dulu. Ini semuanya kita ambil. Kita ringkas. Bawa pulang. Jangan ditiru sembarangan. Terima kasih sudah nonton.